Perayaan Natal Parsadaan Raja Naim Baton atau Parna Borubere Iba Bere di Kota Sibolga dan sekitarnya yang dilaksanakan pada Rabu 19 Desember 2018 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan atau HKBP Sarudik mendapat sambutan baik dari pemerintah Kota Sibolga. Dalam amanat Wali Kota Sibolga Syarfi Utauruk yang dibacakan oleh Wakil Wali Kota Sibolga Edi Polosi Tanggang mengatakan bahwa perayaan Natal dipercaya selalu membawa sukacita bagi umat Kristiani. Dan tentunya perayaan Natal harus menjadi inspirasi hidup untuk berubah menjadi lebih baik. Di tengah-tengah sukacita Natal ini, perkenalan saya atas nama pemerintah Kota Sibolga beserta atas nama pribadi dan keluarga menyampaikan selamat Hari Natal 25 Desember 2018 kepada seluruh persaudaraan Raja Naim Baton atau Parna Kota Sibolga dan sekitarnya, dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2019 kepada kita sekalian umat Kristiani mengimani dan mengamini bersama bahwa peristiwa Natal selalu membawa sukacita dan memancarkan cahaya pengharapan bahwa Yesus datang untuk membawa damai sejahtera bagi seluruh umat Kristiani. Kemurnian makna Natal tentunya harus menjadi inspirasi hidup lahir baru menjadi manusia-manusia yang baru mau bekerja atas dasar iman. Edi juga menambahkan bahwa tidak ada yang lebih indah di dalam perayaan Natal selain hidup yang penuh buah kasih ketulusan, serta saling memaafkan, menopang, membantu, dan saling mendoakan sesama umat beragama. Rizky Ramadan, N2S TV, memberitakan.